kemiskinan Banten itu bisa mencapai 7% lebih. Karena memang dampak pandemi lebih-lebih karena kemarin pertumbuhan ekonomi kita rilis kan lebih dalam dari nasional. Jadi nasional negatif 2,19% di pertumbuhan ekonomi, kita 3,38% turunnya. Dan itu biasanya mengakibatkan memang karena ada kaitan pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja, kemudian peningkatan kemiskinan, tadinya kita berpikir, wah sekitar 7%. Tapi hasil survei kita ternyata cuma 6,63%. Artinya sebenarnya Banten ini relatif baik dalam penanganan COVID-19 karena kemiskinan kita nggak terlalu terpapar tinggi gitu. Dan salah satu yang kita juga apresiasi adalah